Yo, Chanwis, balik lagi. Gua seneng banget ketemu kalian. Alright. Ya. Di sini gua bakal makan sesuatu, sesuatu yang sangat unik banget yang bukan berasal dari Indonesia. Yaudah, gue langsung bilang aja, itu adalah English breakfast. Oke, buat kalian yang belum tahu English breakfast itu adalah makanan sarapannya orang-orang bule, orang sana, orang Amerika, orang Inggris, ya makanya namanya English breakfast. Ya, ya enggak? Oke. Nah, berhubung dikarenakan English breakfast itu bahan-bahannya mahal semua, jadi gue berpikir gimana kalau gue belinya di Tokopedia. Setahu gue sih Tokopedia itu bener-bener harganya itu lebih terjangkau daripada yang lain. Nah, makanya gue beli di Tokopedia. Nih, guys. Nih, gokil di Tokopedia. Oke, nah di Tokopedia itu banyak banget promo-promo menariknya. Nah, salah satunya ada di kolom deskripsi. Kalian bisa lihat itu ada promo uniknya. Kalian bisa mendapatkan Vespa. Ya. Nah, karena gue berkeinginan dari dulu bikin English breakfast, cuman kendalanya tuh ya apalagi kalau bukan biaya. Karena gue secara naluri gue anak kosan, jadi gue harus mencari sesuatu yang lebih murah biar bisa lebih berhemat. Ya enggak? Yang penting itu mulai aja dulu. Ya enggak, guys. Aku mau belanja online dulu di Tokopedia. Mudah-mudahan aja barangnya cepet nyampenya, jadi gue bisa langsung masak. Habis itu gue masak, habis itu gue makan. Oke, guys. Sampai ketemu. Nah, yo guys. Nah, sini udah nyampe semua. Jio. Berapa barang yang gue beli di Tokopedia itu berupa daging-dagingan sudah sampai. Nice. Ada sosis, ada beef brisket. Jadi ya benar-benar gue bakalan bikin English breakfast. Gue kan udah banyak nih lihat youtuber-youtuber luar gitu bikin English breakfast. Tapi ya dalam hati gue berbicara, Bar, inget Bar, lu itu anak kosan Bar. Lu tahu English breakfast itu bahan-bahannya mahal semua. Ya jadinya gue urungkan niat gue bikin English breakfast. Padahal itu gue lihat youtuber-youtuber luar negeri bikin English breakfast, enak banget. Tapi alhamdulillahnya gue dapat rezeki dan gue mau bikin English breakfast kali ini. Ya dengan ala anak kosan lah ya. Oke, jangan lama-lama, mulai aja dulu. Ya enggak, mau gue langsung masak aja ya. Yuk, ya gue langsung ke lainnya, ke dapur gue. Yuk, yang penting mulai aja dulu. Ada label halal ya. Yo, sudah jadi, sudah kelar semua guys. Alhamdulillah. Ya. Sebelum makan kita baca doa dulu, baca doa dimulai. Amin. Rotinya dulu, ini udah dingin banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enggak kriuk lagi. Oke, gue mau makan ininya. Gue kasih beef brisketnya. Ini halal kok. Nah, ini daging sapi. Beef ya, beef daging sapi. Kita masukin sini.
kita kasih jamurnya. Cobain guys. Yuk, buru gigit. Nih, buru gigit, gigit, gigit. Ah, mantap. Cobain sosisnya. Oh god, guys. Buru gigit sekarang juga. Gigit. Tomat, biasanya yang di breakfast itu ada tomat. Ben. Jadi lebih sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuggetnya buru gigit. Ayam cheese. Nah, sangrai. Keluar. Jamur. Nugget, sekarang pakai nugget. Tinggal deh pakai sosis aja. Jadi hot dog. Oh god, bro, shaw. Berarti nugget, jamur, telurnya, saus, pak saus kan. Semangrain. If brisket ya gilis, gilis. Dulu nih coba, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halal, ini daging sapi. Ini halal di daging sapi, alright? Tadi udah bulatin pas masak. Jadi kalian jangan protes lagi ya. Ah.
Capek nih. Ya, smart. Capek. Kelar. Sekarang red bean-nya kecap merah. Terakhir ini lada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Green tea. Yo guys, tadi kita kelar makannya English breakfast, itu enak banget sih. Akhirnya alhamdulillah gue bisa makan English breakfast. Soalnya itu mahal banget. Banget buat kalian yang ngerti pas itu tahu tuh, bahan-bahannya mahal banget, semua daging dagingan. Ya, tapi ya usaha dan mulai aja dulu. Enggak. Oke guys, tadi ada beberapa daging yang bisa kalian itu gue dapat dari Tokopedia. Itu ada di Tokopedia, jadi kalian bisa langsung cek di Tokopedia. Dan jangan lupa cek di kolom deskripsi, itu ada promo, special promo dari Tokopedia.
Dan nah ini nih yang paling keren nih, kalian bisa dapat Vespa dari promo Tokopedia. Caranya ada di kolom deskripsi, kalian pantengin aja, kalian lihat aja. Jangan lupa cek kolom deskripsi, ada tuh di bawah. Nah, kalian bisa dapat Vespa. Oke guys, see you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga. Thanks for watching ya guys ya. Ya tamboys dimanapun berada, thank you banget. See you in the next video. Bye. Salam anakos. Thank you for watching, Tanboys. Love you so much.